teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Airayan. Punya roti tawar belum habis juga. Bosan ya dimakan gitu aja. Nah, yuk kita buat gaya lain. Kali ini kita mau buat roker, roti kering dari roti tawar. Nah, yang pertama kita siapkan roti tawarnya, kemudian kita potong berbentuk segitiga seperti ini. Bebas mau dipotong segi empat, tergantung kreasi masing-masing. Oke, setelah semua yang dipotong, kita siap untuk oles. Oke, selanjutnya potongan rotinya kita oles dengan margarin. Ini kita oles timbal balik ya. Kita ratakan. Setelah itu kita taburi gula pasir, kita ratakan ke seluruh roti yang sudah kita olesi margarin. Kemudian kita taburi oregano. Nah, bisa juga menggunakan parsley. Kita ratakan ya seperti ini. Oke, kemudian rotinya kita bakar menggunakan oven. Nah, ini kita atur di suhu 175 derajat Celcius. Nah, dengan waktu 15 menit menggunakan api bawah. Setelah itu menggunakan api atas selama 10 menit. Jadi total waktunya 25 menit semuanya. Oke, roti keringnya sudah matang ya. Siap untuk disajikan.